Okay, bismillah. Kita ambil daripada ayat yang kedua, wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ni selalu kita dengar ustaz baca eh. Wama khalaqatul jin wal insa illa liya'budun. Wal insa Insa. Okey, jom kita tanda dulu. Wah, popular eh. Ma popular kholak tu. Kholak tu. Kholak tu. Apa berulang ke? Oh, nota kaki. Nota kaki. Okay, nota kaki ya. Sebab dia sama dengan perkataan makhluk solid. Popular. Al-Jin bahasa Melayu. Melayu. Popular. Insan. Insan dari bahasa Melayu. Insan ya. Popular. Ya budun. Li ni popular, ya budun bahasa Melayu. Ya budun. Ya, bahasa Melayu. Kita tanyakan right ya, tanda right tu bahasa Melayu lah. Okey, tuan-tuan. Wow dekat sini. Wow ini wow apa ni? Wow atof. Atof. Okey. Kategorinya haraf, jenis ataupun kumpulannya atof ataupun istinaf. Apa itu istinaf? Istinaf permulaan. Permulaan. Permulaan ayat. Huruf yang berada di permulaan ayat. Cara menterjemahkan istinaf, kita tulis dan bermula. Dan bermula. Dan bermula. Ini nak mula cerita ni. Nak mula cerita. Dan bermula. Baik. Kemudian ma. Ma di sini ialah haraf nafi. Kategorinya haraf. Tidak. Tuan-tuan buka diagram warna pink B. Kalau sebuah haraf dia pink B. Araf nafi. Araf nafi. Menidakkan. Menidakkan. Araf nafi ya. Dalam diagram kita dekat tengah atas tu. Terjemahnya apa? Tidak. Tidak. Dan bermula tidak. Kita tambah sikit lah kat ujung ni. Tidaklah. Tidaklah. Dan tidaklah. Tambah sikit dia punya perencah bagi sedap kan. Dan bermula tidaklah khalaq terjemahnya apa? Ini kalimat yang kita tak tahu. Menciptakan. 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 Okey tuan-tuan, kalimat khalaq itu kategorinya apa? Isim ke fi'il ke haraf? Fi'il. Ia perbuatannya fi'il. Fi'il apa ni tuan-tuan? Bila sebut fi'il, kita kena buka diagram kuning A. Kita kena pastikan fi'il apa yang hujungnya ada tu. Mudhari'. Fi'il madhi ke mudhari'? Yang hujungnya ada tu macam ni. Dekat fi'il mudhari' ada tak hujungnya tu? Ada kan? Tak ada. Madi. Ada mana fi'il madi. Fi'il amar pun tak ada kan? Tak ada. Fi'il madi. Baris yang keberapa tu yang ada tu di hujung? Ana. Yang ana. Domir. Dia selari dengan domir ana eh. Okey, baris yang kedua terakhir. Baris kedua terakhir. Okey, tuan-tuan. Kita sebut apa? Kalau kita jumpa fi'il, kita kena dapatkan fa'il.
cara nak dapatkan fa'il tadi ada dua, ada terpadam. Cara nak dapatkan fa'il ada dua. Yang pertama, kita cari isim marfu'. Selepas perkataan fa'il. Ada tak isim marfu' di situ tuan-tuan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, bermakna kita kena pakai pilihan kedua, dy. DYT. Ha, apa DYT yang tuan-tuan dah jumpa tu? Dekat fi'il madhi yang hujungnya tu. Tu. Ana. Ah, DYT-nya ana. Saya. Bermakna ana inilah yang jadi fa'il. Fa'il. Pelaku. Jadi cara menterjemahkan dia macam mana? Dan bermula tidaklah menciptakan oleh jadi fa'il, cara menterjemahkannya kita tambah oleh lah. Baik. Ana tu siapa? Aku tu siapa? Siapa dia? Aku tu. Allah. Allah. Berujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tuan-tuan. Cara dia. Baik, seterusnya kita jumpa al-jinnah. Al-jinnah, orang Melayu pun sebut jin. Jin. Baik, kalimat ni isim ke fi'il ke haraf ni? Jin ni. Ini isim. Ha, isim lah. Baik, isim yang apa ni kita nak sebut ni? Hujungnya baris atas. Ini yang mana? Mansub. Mansub. Baik. Isim mansub. Kenapa dia mansub? Sebab dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ingat kan maf'ulun bih? Cara nak dapatkan maf'ulun bih? Perkataan yang berada selepas fi'il, perkataan tu mansub. Isim mansub. Ataupun yang keduanya apa dia? Tarik domir. Melekat dengan fi'il. Ha, beza lah. Ini yang atas ni DYT ni fa'il. Yang bawah ni apa? Maf'ulun. Ha, ini domir yang tersembunyi. Ini domir mutasim. Okay. So, al-jinna isim mansub maf'ulun bi. Cara nak menterjemahkan maf'ulun bi macam mana? Akan. Tambah perkataan akan. Jin. Akan jin. Okey, akan jin ya. Wah. Wah ini apa dia? Ini dah ada. Ataf. Kategorinya haraf. Ataf. Dalam kumpulan ataf. Penyambung. Baik, maknanya dia dan. Dan. Habisnya dia. Ini perwa, ini perwa. Yang ini wa istinas. Ini wa dan. Okey, al insa. Insa ni manusia lah. Manusia. Illa kecuali. Ha. Bahasa Arab manusia ada beberapa jenis sebutan ya. Pertama al insan. Ha. Yang kedua al insa tu macam kat atas tu. Insa, al insa. Kemudian tadi apa nama annas, qul a'udzu bi rabbin nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, macam-macamlah. Al bashar pun manusia juga. Al bashar. Al bashar. Al bashar manusia juga banyaklah. Ataupun kadang-kadang disebut dengan Bani Adam. Ya Bani Adam. Adam. Dalam Quran kan. Bani Adam maksudnya anak Adam, manusia. Bani Adam. Macam-macam. Baik tuan-tuan. Al-ins, al-insa. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim. Kategorinya isim. Ah, kalau baris atas tu kita sebut apa? Man. Mansub. Mansub. Okey tuan-tuan. Sebab apa dia mansub?
Sebab dia ada dua atas kata kita kata dia maf'ulun bi. Tapi kita dah jumpa dah maf'ulun bi kan, betul tak? Yeah. So kita dah jumpa maf'ulun bi. Yang kedua ni kita tak sebut sebagai maf'ulun bi lah. Ha, nanti kita akan belajar tajuk ni, perkataan isim yang berada selepas huruf ataf, tajuk ni. Yeah? Nama perkataan yang berada selepas huruf ataf namanya ma'tuf. Ma'tuf. Ha, nanti kita akan belajar tajuk ni insya-Allah. Ha, nak kata maf'ulun bi sebab dah ada dah maf'ulun bi. Jadi dalam ayat satu maf'ulun bi aja ustaz. Dalam ayat boleh dua maf'ulun bi kalau tak ada huruf ataf. Oh, okay. Kalau tak ada huruf ataf kita akan sebut maf'ulun bih kedua. Kalau dah ada huruf ataf kita tak sebut dia maf'ulun bih kedua, tapi kita sebut dia ma'tuf. Sebab apa? Sebab dia duduk selepas huruf ataf. Ha, nanti kita akan belajar tajuk tu insya-Allah. Yeah. Okey. Tapi dia membawa makna macam maf'ulun bih jugaklah. Kan? Allah Ta'ala kata, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Sama je lah, dari sudut makna dia, kita boleh faham. Dua-duanya adalah macam maf'ulun bih juga kan. Tapi nama dia dalam kita punya huraian, kita tak sebut dia maf'ulun bih. Tapi dari sudut makna, membawa makna maf'ulun, membawa makna maf'ulun bih. Jadi hukum dia, kalau dari segi hukum saya, mana hukum naik ayat lah kan, penyusunan ayat satu dalam isim mansub tu kan? Ha, dari sudut hukum mansub, ini pun mansub, ini pun mansub. Ha, perkataan yang berada selepas huruf ataf, apa dia, al-insan ni kan, dia berada selepas huruf ataf kan, maka dia punya hukum kena sama dengan hukum perkataan sebelum huruf ataf. Okey. Dia punya hukum kena sama dengan perkataan yang berada sebelum huruf ataf. Cuma nama dia je lain. Bukan nama, dia kira sebab dia je lain. Dekat sini dia maf'ulun bih, dekat sini dia jadi ma'tuf. Dia beza sikit lah. Dari sudut pengenalan dia tu. Okey, kemudian illah. Illah ni dah ada dalam diagram kita. Tuan-tuan buka warna pink B. Ashhadu an la ilaha illa. Sudah ada. Dekat kumpulan mana tu? Dia kategori haraf. Haraf istisna. 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 Apa tu istisna? Pengecualian. Pengecualian. So terjemahnya apa? Melainkan ataupun kecuali lah. Melainkan. Liya'budun. Okey, liya'budun. Kita jumpa li kat sini. Ini pun tanda popular dah ada dalam diagram warna pink B. Ada banyak li kat situ tuan-tuan dalam pink B tu. Pertama li haraf jar. Yang ni li haraf nasab. Masya-Allah. Siapa jawab tu? Puan Iki dah. Ini li haraf nasab. Syukran. Li haraf nasab. Tuan-tuan tengok ada tak haraf nasab sebelah kiri tu? Ada. Okey, li haraf nasab terjemahnya supaya. Ataupun agar. Okey, supaya ataupun agar. Baik. Ya'budun, ini bahasa Melayu. Bahasa Melayu dekat mana? Ibadat. Kalimat ni, ibadat. Okey, ya'budun maksudnya menyembah. Mengabdikan diri ataupun kita sebut menyembah, boleh tak? Boleh kan? Boleh. Baik, perkataan menyembah ni, isim ke fi'il ke haraf? Ya'budun. Ya'budun. Fi'il. Bila kita kata dia fi'il, kita buka diagram kuning A. Fi'il mudhari'. Masya Allah. Tengok dekat kolom fi'il mudhari'. Pangkalnya huruf ya, hujungnya waw nun, betul? Betul. Okey. Baris yang keberapa tu?
Baris yang ketiga. Baris yang ketiga. Apa DYT kat situ? Home. Domir home. Domir home. Baik. Tuan-tuan, sekali lagi kita ulang. Bila jumpa fi'il, tak kiralah fi'il madhi ke, mudhari' ke, amar ke, maka kita kena dapatkan fa'il. Dapatkan pelaku dia. Nak dapatkan pelaku, ada dua cara. Pertama, isim yang marfu' selepas perkataan fi'il. Sekarang ni ada tak isim yang marfu' selepas ya'budun? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, kita pakai cara yang kedua, iaitu domir yang domir yang tersembunyi dekat sini ialah domir home. Maka home inilah yang jadi fa'il. Home maknanya apa home? Mereka. Mereka. Jadi kita tambah macam mana cara terjemahkan fa'il? Oleh mereka. Mereka. Ustaz, yang ni yang buduna ustaz? Yang buduna ke yang budu ni? Yang budu ni. Yang budu ni. Okey. Baik, baik, baik. Saya nak betulkan sikit. Sekejap, eh. Sekejap, sekejap. Dalam kuning tu, dalam ya, dalam apa? Kuning itu betul. Sekejap ya, saya akan rungkaikan sekejap. Sekejap kan, bagi saya seminit je. Baik, baik. Okey tuan-tuan eh. Ha, semua sikit begini. Okey, yak buduna dalam kita punya diagram kuning. Okey tak apa sekejap eh, sekejap. Kita ulang balik li harf nasab maknanya supaya. Ya. Yak budun fi'il mudhari. Okey, bila jumpa fi'il kita kena dapatkan apa? Kita kena dapatkan fa'il. Fa'il di sini dhamir hum. Hum maknanya mereka. Jadi terjemahnya menyembah oleh mereka. Okey, sekarang ni kita nak huraikan kalimat ya'budun. Dekat mana tu? Dekat sini. Dalam diagram kuning A, kalau tuan-tuan tengok, domir hum tu, fi'il mudhari' pangkal huruf ya kan? Ya. Yeah. Yeah. Hujungnya waw nun. Cara sebut dia, ya'buduna. Tengok, nun baris atas kan? Ya. Yeah. Yeah. Dekat sini nun baris? Bawah. Kenapa macam tu? Sebab bila ada huruf nasab, nanti kita akan belajar bab huruf nasab ni ada. Bila ada huruf nasab campur dengan kalimat ya'budun, tuan-tuan boleh cakap pelan-pelan, tapi tengok dulu saya buat. Bila ada huruf nasab campur dengan kalimat ya'buduna, maka apa berlaku pada ya'buduna? Ya'buduna ini huruf nun dia mesti dibuang. Dibuang. Ha, dibuang. So tak adalah huruf nun dia. Bila huruf nun tak ada, dalam kaedah bahasa Arab, bila nun fi'il mudhari' dibuang, kenapa dibuang? Sebab ada huruf nasab kan? Maka ganti tempat dia ialah alif. Alif ini kita panggil alif za'idah, alif tambahan. So nak baca macam mana? Liya'budu. Kita baca macam mana? Liya'budu. Terjemahnya sama juga. Apa dia? Supaya mereka menyembah. Supaya mereka menyembah. Okey, tengok. Pegang kat situ dulu. Sekarang ini dalam ayat ni ada nun kan? Ya. Yeah. Nun ni main mana pula ni? Nun ni. Okey. Sekarang ini kalimah liya'budu. Nun yang ada dekat situ, dia padam, dia mengambil tempat alif ni. Nun tu sebenarnya nun domir mutasil. Cuba tuan-tuan tengok diagram ping A. Diagram ping A. Kumpulan domir mutasil, ada tak domir ni? Second last.
Ada Ustaz. Ada. Yeah, okey. Ya budu ni, jadi nak terjemah macam mana? Supaya li ni maknanya supaya kan? Supaya mereka menyembah ni mana apa? Aku. Ini dekat sini maknanya aku. Okey. Cuba tuan-tuan tengok dekat sini dalam ayat ni. Mana huruf ya ni Ustaz? Ada tak ya kat sini? Tak ada. Ya tak ada. Kenapa ya tak ada? Sebab ya itu dah dibuang. Siapa yang buang tu? Siapa yang buang eh? Ini tulisan Al-Quran. Ini panggil resam Osmani. Dia asalnya liya'udu ni, tapi ya itu dibuang. Liya ni. Yang tinggal apa? Yang tinggal baris bawah. Wah. Jadi nun yang ada dekat sini, nun yang ada dekat sini yang hujung ni, last perkataan ni, nun yang ada dekat sini bukanlah nun yang asal ya'buduna. Nun yang ada dekat sini adalah nun dhamir muttasil yang membawa makna aku. Nun dekat sini mana nun yang asal? Nun yang asal kan dah kena buang. Sebab apa kena buang? Sebab ada huruf nah, ada huruf nasab. Jadi huruf nasab inilah tugas dia membuang huruf nun yang asal pada fi'il mudhari' ya'buduna. Jadi ya'budu jadi togel macam inilah, tak ada nun. Kosong, nun dia tak ada. Okey, liya'budu. Jadi kalimat ya'liya'budu dia dimasuki oleh dhamir muttasil ya'buduni. Kemudian selepas itu ianya pula dibuang, akhirnya jadi apa? Liya'buduni. Inilah yang ada dalam Al-Quran, liya'buduni. Jadi kalau kita nak terjemahkan lengkap, supaya menyembah oleh mereka akan aku. Aku. InsyaAllah panjang Ustaz proses dia. Panjang proses dia, tapi itulah hasilnya. Ustaz, apa boleh tanya apa maksud nasab Ustaz? Haraf nasab. Nasab tu apa? Haraf nasab ni haraf yang saya punya cara sebut, saya kan haraf yang menasabkan fi'il mudhari' selepasnya. Tajuk dia ada dalam muka surat 100. InsyaAllah kita akan lalui nanti. Tak apa, kita selak-selak dulu tengok. Surat 155. Buka. Lepas ni jumpa ni kalau ikut ni. Tak, sikit lagi. 155. Nampak tak? Batuk. Tengok dekat situ. Itu haraf nasab, haraf yang menasabkan. Macam mana cara dia menasabkan? Tuan-tuan tengok muka surat 156. Buka muka surat 156. Dia ada tiga cara. Tiga cara menasabkan fi'il mudhari'. Tengok cara yang pertama tu. Secara ringkas. Nanti kita akan fokus kat tajuk ni. Kalau fi'il mudhari'nya, hujungnya itu baris dhammah. Bila ada haraf nasab, maka bertukar kepada baris fathah. Tengok. Yaktubu jadi apa? An yaktuba. An tu haraf nasab tu lah. An tu haraf nasab. Yaktuba. Bacanya yaktuba. Taktubu bacanya an yaktuba. Aktubu. Aktubu bacanya an aktuba. Itulah yang dimasukkan fi'il mudhari' yang dimasuki oleh haraf nasab. Okey, cuba tengok dekat nombor 2 tu. Nombor 2, tuan-tuan pergi dekat huma, lepas tu ada hum kan? Hum yaktubuna. Tengok apa berlaku pada yaktubuna bila dimasuki haraf nasab. An yaktubu. Nun dibuang kan? Tengok, dia macam kat sini. Asalnya ya'buduna. Bila ada haraf nasab, dia baca liya'budu. Liya'budu kan? Li itu kan haraf nasab. Okey, boleh tuan-tuan?
Rasa macam okay. Masuk kelas advance. Macam masuk advance Ustaz. Okey dah cukup. Cukup. Saya lah balik muka surat 144. Buka balik muka surat 144. Ha, jangan masuk advance lagi tuan-tuan. Sabar. Takut nanti dia macam ni lah. Kita langkahkan kaki macam masuk langkah. Tengok serabut. Keluar balik anda. Balik Ustaz. Keluar balik. Okey, sekarang nampak tak dia punya ayat ni ya? Fokus kita pada setiap penterjemahan ayat ni ya. Wa ma khalaqtu, jom sama-sama tuan-tuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa dan tidaklah. Tidaklah khalaqtu menciptakan oleh al jinna akan jin wa dan al-insa manusia. Tambah juga lah akan ni, walaupun dia bukan makhluk lumbih tapi dia membawa makna makhluk lumbih. Akan manusia illa liya'buduni supaya menyembah oleh mereka akan aku. Ha, macam mana boleh ada aku tu? Ha, ni ya. Ini. Ya, tuan-tuan. Ada kadang-kadang ya tu dibuang. Atau kalau tuan-tuan jumpa, tak apalah itu biarlah kemudian. Tak payah cerita lagi. Pening. Tak payah cerita. Okey, cukup. Baik. Satu lagi contoh boleh kita ambil? Tuan-tuan nak ambil mana? Laqad khalaqna ni macam wama khalaqtu juga lebih kurang. Pasal nak? Dekat sini khalaq, dekat contoh ni khalaqtu, dekat dalam tu khalaqna. Kan muka surat 144 eh. Siapa dah kan? Ustaz. Liya budu tu ada alif di hujungnya tu dipanggil alif apa Ustaz? Boleh tulis kan? Tak boleh. Saya tulis ah, ini alif zaidah. Ya, ada banyak jumpa dalam Quran ya Ustaz. Betul. Alif Zaidah ni dia ada dalam tulisan tapi tiada dalam bacaan. Ya. Dia panggil Zaidah. Zaidah. Ha. Maksud Zaidah tu apa Ustaz? Zaidah ni tambahan. Okay, baik. Ataupun kita boleh sebut dengan Ziyadah. Ziyadah lagi sedap lah tuan-tuan. Ziyadah. Maksud sama tambahan. Tambahan. Baik. Terima kasih Ustaz. Banyak dalam Quran kan, betul tak? Yeah. Dia ada dalam tulisan tapi tak ada dalam bacaan. Itu ditambah saja. Saya padam lah. Okey, tengok wama khalaq, wama khalaqna. Laqad khalaqna insana fi ahsan. Okay, sambil saya padam ni, tuan-tuan perhatikan perkataan yang ada dekat ayat tu, lam itu lam apa? Qad, kita dah jumpa tadi qad kan? Qad harf taukid kita tak tadi. Qad harf taukid ya. Okay. Kemudian khalaqna macam khalaqtu juga. Cuma bezanya tadi khalaqtu, ini khalaqna. Kalau khalaqna ada dhamir apa dalam tu? Kemudian al-insan dah ada lah. Al-insan tadi kita jumpa. Ha? Fi haraf jar. Ahsani. Ahsani macam nama orang ni kan? Takwim. Takwim macam takwim apa? Takwim sekolah pula kan? Ha. Semua perkataan yang sebenarnya kita dah biasalah, bukanlah kata tak. Cuma cara penterjemahan dia agak, penggunaan dia lain sikit lah. Laqad, okey tengok. Jadi bila dah biasa macam tu, kita tak adalah takut sangat. Laqad khalaqnal insana. Ha, tadi sebut insana saja, ini sebut insana. No. Laqad khalaqnal insana. Ahsani. Takwim. Baik, baik. Takwim min.
Kita pisahkan dulu ya. Pertama lam. Kedua pokok lam pun bila dah ada dalam diagram, pokok pun dah ada dalam diagram. Kalau kena saya tulis berulang tak apa. Dalam tu bila? Yeah. Berulang kan? Berulang. Al-insan basuh kayu. V dah ada dalam diagram. Ping B. Ahsani kata apa? Tak tahu makna. Tak kaki. Takwim atau tak kaki juga? Tak kaki. Okey. Tapi takwim ni macam juga. Macam bahasa Melayunya. Takwim. Okey. Lam dekat sini. Huruf taukid. Huruf taukid. Okey, Masya Allah. Okey, kategorinya haraf dalam kumpulan taukid. Diagram warna pink B lah. Diagram warna pink B. Maknanya apa kat situ? Sesungguhnya pasti kami. Pasti sesungguhnya. Syukuran. Kita ambil pasti. Sebab banyak mana penegasan. Pasti. Dia gabungkan dua. Pasti. Sesungguhnya. Okey. Tengok kod tadi apa dia? Haraf taukid juga kan? Ya. Dia kategori haraf dalam kumpulan taukid juga. Okey, tuan-tuan. Khalaqna. Maknanya tadi mencipta. Kan. Okey, sekarang ni tengok fi'il ke isim ke haraf ni kategori dia. Fi'il madi macam tadi juga. Yeah. Bezanya pada domir yang tersembunyi. Okey, fi'il madi. Buka jugalah tuan-tuan diagram kuning A. Macam biasa saya ulang lagi lah. Bila jumpa fi'il kena dapatkan fa'il. Cara nak dapatkan fa'il ada dua. Pertama isim marfu'. Kalau tak ada isim marfu' selepasnya tak ada, maka kita pakai DYT. Sekarang tak ada isim marfu', kita pakai DYT lah. Domir yang tersembunyi dekat khalaqna, domir apa tuan-tuan? Domir nahnu. Nah panjang kan? Na panjang. Nah. Kalau na pendek, hunna. Hunna. Kalau na panjang macam ni, nahnu. Nahnu maknanya apa? Kami. Jadi nahnu ni kita kata dia fa'il. Okey. Ini fa'il apa tadi? Fa'il madhi. Telah kan? Telah ni sesuai ataupun tidaklah. Kalau sesuai kita tulislah. Kalau tak sesuai tak payah tulis. Nah, tapi kita boleh fahamlah. Fa'il madhinya membawa maksud yang pastel lah ya. Okey, telah menciptakan fa'ilnya pun nahnu, oleh cara menterjemahkan fa'il oleh kami. Okey. Siapa kami dalam ayat ni tuan-tuan? Allah juga lah. Kenapa tadi guna aku sekarang guna kami? Tujuannya untuk mengagungkanlah kerajaan kami. Itu maksudnya kami tu hebat, nampak hebat kan. Sebut aku pun nampak hebat, sebut kami pun nampak hebat. Okey. Baik, seterusnya kita jumpa al-insana. Maknanya manusia lah. Bahasa kita pun sama juga insan. Terjemah apilah tuan-tuan ya. Okey, al-insana. Isim ke fi'il ke haraf ni kategori dia? Isim. Okey, yang hujungnya fathah macam ni. Kita panggil apa? Mansub. Syukran. Mansub. Kenapa dia mansub? Tadi ingat tak? Perkataan isim yang berada selepas fi'il, kalau dia mansub bermakna dia jadi maf'ulun bihi. Maknanya objek lah. Objeknya benda yang kena buat. Cara menterjemahkan maf'ulun bih, kita tambah akan. Sesungguhnya telah menciptakan oleh kami akan manusia. Okey, seterusnya fi haraf jar.
jar. Kategori haraf kumpulan jar. Fungsi huruf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Okey. Makna fi ni apa dia? Dalam. 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 Macam-macam lah. Dalam, di dalam, di pada. Tengok paling sesuai lah. Kat sini kita ambil dalam. Okey. Ahsani. Tak tahu makna. Tuan-tuan terjemahkan apa? Santa. Bentuk ya apa? Ahsan dah macam sebaik-baik. 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 Ahsan. Ahsan tu. Ahsanti. Ahsan tu. Sebaik-baik. Sebaik-baik. Okey. Dia berada selepas huruf jar. Bermakna dia isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim. Perkataannya berada selepas huruf jar, confirm isim lah tuan-tuan. Isim. Okey. Tak apa. Seterusnya takwimin tuan-tuan. Ha? Takwim. Takwim apa terjemah dia? Bentuk, bentuk. Bentuk. Bentuk eh? So kalau kita sebut takwim dalam bahasa Arab tu, takwim kalender. Kalender. Jadual Ustaz, jadual. Jadual. Dia huruf sama dua makna ke macam mana? Ya, dua maknalah. Perkataan yang sama, dia membawa dua maksud yang berbeza. Kalau kita cakap dalam konteks jadual ke ataupun kalender ke, takwim itu maksud dia lah. Kalau kita cakap dalam apa konteks ayat ni, membawa makna bentuk. Bentuk. Takwim. Kalimat yang sama, ejaan pun sama. Konteks penggunaan dia berbeza. Eh? Okey, takwim. Okay, sebelum tu kita pergi kepada ahsan ni balik, lupa saya nak sebut. Kalimat isim, ada alif lam tak kat depan dia? Tidak ada. Ada. Ada tanwin? Tak ada. Maknanya dia mudaf. Nah? Bila dia mudaf, perkataan selepasnya otomatik jadi apa? Mudaf ilaih. Okey, tuan-tuan tengok. Takwim pun isim juga. Dan dia jadi mudaf pun ilaih. Okey. Selesai tuan-tuan. Boleh? Jom kita terjemahkan sama-sama. Laqad. Laqad. Sesungguhnya. Pasti. Pasti sesungguhnya. Pasti sesungguhnya. Khalaqna. Telah menciptakan oleh kami. Dan al-insana. Akan manusia. Fi. Dalam. Ahsani. Sebaik-baik. Bentuk. 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 Okey. Pukul apa dah? 10.10. Last. Ha. Jadi tamak pula hari ni tuan-tuan. Kita ambil yang contoh paling mudah lah. Contoh yang terakhir. Okey eh. Wa izibatana. Okey, sama-sama itu. Tuan-tuan tengok setiap perkataan yang ada. Ada wow kat situ eh. Izibatana. Kemudian ada il, asalnya il. Wa izi betala. Okey. I betala. I betala tu bala. Bala eh. Onus tu bala. Betala. Okay. Asal kalimat il ni, il ni. Asal dia is. Asal dia is. Tanda mati. Tapi dia nak sambung bacaan, dia balik bawah eh. Pasal eh. Izib. Betala ni fi'il. Wa izi betala Ibrahima ke Ibrahim? Ibrahima. Okey, tengok baris hujung ni eh. Ma. Okey. Lepas tu tuan-tuan tengok kalimat Rab. Rabbu ke Rabba? Rabbu. Okey, dhammah kat situ. Baik, jom kita tanda dulu. Wow, popular. Is pun popular. Dah ada dalam diagram kedua-duanya. Ibetala bahasa apa? Melayu. Bahasa Melayu. Pala eh, pala. Ibrahim bahasa Melayu. Melayu. Rabbu dua perkataan. Pertama Rabb. Berulang bu domir. Mir. Kalau berulang tak ada kan? Kalau popular begini. Sebab tu bila kita baca tak apa tuan-tuan. Selama ni tuan-tuan baca Quran laju je kan? Bila kita belajar bahasa Arab ni kita baca pelan-pelan. Satu, satu.
Supaya kita nampak ini aku dah jumpa dalam diagram ni. Yes. Okey, baik tuan-tuan ya. Tengok dekat sini wa. Baik, wa ni wa apa ni tuan-tuan? Harap jar. Atau istinah kita ambil. Istinah permulaan. Istinah permulaan eh. Harap atau. Kalau ataf penyambung ayat kan? Oh. Dia ada dua lah sama ada ataf ataupun istinaf. Saya memilih istinaf boleh tak tuan? Boleh, boleh Ustaz. Ya, dia kategori haraf dalam kumpulan istinaf permulaan. Okey, cara menterjemahkan dia dan bermula. Dan bermula. Okey. Kemudian id, tuan-tuan, id. Isim zarf. Isim apa tadi? Dengar. Isim zaraf. Isim zaraf. Baik, buka dekat diagram ping A. Ping A ada tak dekat zaraf apa tu? Makan ke zaman? Zaman. Zaraf zaman ya. Isim ya. Kalau zaraf tu isim lah. Isim, zaraf, zaman. Makna dia apa? Ketika. Okey, sepatutnya dibaca dengan id, tetapi nak sambung bacaan izib. Okay, jadi idib. Okeylah. Dua huruf yang mati bertemu. Iltiqa' as-sakinain kan belum belajar. Baik, ibtala bahasa Melayu maknanya apa? Bala. Bala. Bala ni dalam bahasa Melayu betul-betul ujian, menguji. Oh, dia ditimpa balak. Maksudnya dia ditimpa ujian. Ha. Orang sebut bala-bala tu. Balaun. Arab sebut bala. Ha. Balak lah. Tak kaya balak. Okey. Dan ketika menguji. Isim ke fi'il ke haraf ni? Kategori dia. Menguji fi'il. Kalau fi'il. Okey. Tuan-tuan tengok. Diagram kuning A. Fi'il apa ni tuan-tuan nak rasa? Fi'il madhi ke, mudhari' ke, amar ke? Baik, asal kalimat ni tuan-tuan. Baris madhi. Koma. Madhi. Baris fathah. Fi'il madhi. Asal dia banyak? Ibtalaya. Asalnya eh? Asalnya ibtalaya. Tapi orang Arab kalau jumpa ya di hujung, dia malas nak bariskan. Dia biar je gitu. Oh. Dia jadinya ibtala. Okey, fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Maknanya telah. Asalnya begini ya tuan-tuan. Kita tunjuk asal ni sikit. Ibtalaya. Ibtalaya. Ini asal ni. So fi'il madhi yang hujungnya baris fathah. Ada dhamir apa di situ kalau ikutkan? Huwa lah. Dhamir huwa eh. Betul eh? Ada dhamir huwa eh. Fi'il madhi yang hujungnya baris fathah iaitu ada dhamir huwa. Okey, saya ulang balik sampai tuan-tuan rasa nak muntah eh. Bila jumpa fi'il kita kena dapatkan apa? Fa'il. Cara nak dapatkan fa'il ada dua. Pertama, isim yang marfu' selepas perkataan fa'il. Selepas tu tak kira lah. Masa selang ke tak selang. Yang penting ada isim marfu'. Kalau tak ada isim marfu', bermakna barulah kita pakai apa? DY. Sekarang ni ada tak isim yang marfu' selepas perkataan ada. Rabbuhu. Tuan Haji Azman kata tak ada. Puan Anida kata ada. Rabbu. Rabbu ni cuba tengok. Rabbu. Sebenarnya ada. Ada. Iaitu kalimat Rabbu. Selang tak? Dia selang jauh kan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. So, Rabbu ni isim. Kita tinggalkan sekejap Ibrahim, kita datang kat sini ya. Okey, Rabbu ni isim. Isim yang hujungnya baris dhamma dia sebut apa? Marfu. Kenapa dia marfu? Sebab dia jadi fa'il. Cara menterjemahkan fa'il tambah perkataan oleh. Oleh apa? Rabbu ni Tuhan. Oleh Tuhan.
Okey, selesai tuan-tuan. Lepas tu kita jumpa hu. Nya. Yeah. Nya. Yeah. Nya, eh. Okey, tuan-tuan. Sekejap. Ini domain, ya? Eh? Domir mutasil. Domir mutasil dengan apa tu? Isim. Isim. Dengan isim. Domir mutasil dengan isim. Dalam diagram warna biru laut, formula nombor satu. Formula nombor satu dikatakan kalau domir tu dia melekat dengan isim, dia jadi apa? Mudhafun ilaihi. Dia jadi tempat sandar. Bermakna kalau dia tempat sandar, perkataan sebelumnya menjadi kalimat yang bersandar. Mudhaf. Boleh tak Rabbu jadi mudhaf, tuan-tuan? Boleh. Boleh. Cukup tak ciri dia untuk jadi mudhaf? Cukup. Apa dia? Dia isim yang tiada alif lam di pangkal, tiada tanwin di hujung. Bermakna dia mudhaf lah, kan? Betul? Betul. Jadi dia mudhaf, kalimat dhamir selepasnya jadi mudhaful ilaih. Makna dia apa dia? Nya, eh? Ya. Nya. Okey tuan-tuan, wa idzi batala Ibrahim. Ibrahim kita nak jalankan dia. Apa dia? Ibrahim ni Nabi Ibrahim. Nah, noh. Betul. Ibrahim. Okey, Ibrahim tengok isim ke fi'il ke haraf ni kategori dia? Isim. Okey, hujungnya fathah disebut apa? Isim mansub. Mansub. Kenapa dia mansub? Sebab dia jadi maf'ulun bih. Cara menterjemahkan maf'ulun bih, kita tambah akan. Kalau tak sesuai akan, kita olahlah yang lain. Tak ada masalah. Baik, jom kita tengok, eh. Wa dan bermula. Id ketika. Ibtala telah menguji. Ibrahim. Ibrahim akan Nabi Ibrahim. Rabbuhu oleh Tuhannya. Ha, jadi siapa yang fa'il kat sini? Tuhan tu yang fa'il. Maf'ulun bih siapa mangsa? Ibrahim yang maf'ulun bih. Sebab apa kita kata Ibrahim jadi mangsa ataupun jadi maf'ulun bih? Sebab dia baris fathah. Dia mansub. Kenapa Rabbu ni kita kata dia fa'il? Sebab dia marfu'. Sebab tu jangan salah baris. Kalau tuan-tuan salah baris, andai katalah tersalah baris. Ibrahim tuan-tuan baris dhammah, marfu'. Rabbu tuan-tuan baris fathah, mansub. Tuan-tuan cuba baris, cuba maknakan dia. Oh, okey. Kalau kita tertukar baris, kita akan tersalah makna. Dan ketika telah menguji oleh Ibrahim akan Tuhannya. Oh, sedap. Ibrahim pula pergi uji Tuhan. Sebab tu baris kena betul. Jadi Ibrahim dia maf'ulun bih baris atas, dia mangsa. Fa'il dia pelaku, dia baris dhammah. Boleh tuan-tuan, eh? InsyaAllah. Bahasa Arab salah baris, salah makna. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada soalan? Okey. Ada soalan tu, diam itu. La syai. La syai. Okey, kalau tak ada soalan, kita tangguh dulu pertemuan kita. Okey. InsyaAllah minggu depan kita jumpa yang baik itu daripada Allah. Terkasar bahasa, mohon maaf. Minggu depan, sekejap, minggu depan berapa bulan? 20. Oh, minggu depan 2 hari bulan, ya? Eh? 2 hari bulan. 2 hari bulan. Bila Ustaz? Okay, saya pergi umrah 9 hari bulan, sekejap tengok. Tunggu satu lagi lah. Oh, ya. Yeah. Okey, 9 hari bulan kita cuti. 9 dan juga 16 lah kita cuti lah. Oh, 9 dan 16. Nanti saya doakan tuan-tuan lah, insyaAllah kat sana. Terima kasih. Moga faham Quran. Amin. Jadi ulama belakang, insyaAllah. Amin. Okey, yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf.
Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma warzuqna fahma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amin. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Wa iyyakum.